Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah gajah memang daripada dulu lagi mesti ada kisah. Sama ada kisah diserang oleh gajah, serangan gajah terhadap tanaman, kebun, serangan gajah terhadap kongsi, serangan gajah bermacam-macam serangan. Jadi abe nak cerita hari ni berkenaan dengan yang pertama berkenaan gajah di Jatere. Yang kedua kisah benar yang berlaku terhadap Wuri Waro Abe yang mana beliau telah diserang melebihi 10 ekor gajah yang mana beliau telah ditugaskan untuk menjaga kongsi. Kongsi ni maksudnya kongsi balok lah, tempat or tempat rehat pembalok-pembalok, tempat rehat pekerja balok di dalam hutan. Tapi sebelum tu kita cerita berkenaan dengan gajah yang berada di Latarek, yang mana gajah ni pada asalnya ada kira gajah dari hutan masuk ke perkampungan Latarek, yang mana mungkin gajah ni telah diancam ataupun mungkin gajah ni terancam disebabkan oleh pembukaan besar-besaran ladang belakang perkampungan ataupun dalam hutan sana. Itu salah satu faktor. Dan yang kedua, bagi abang, orang tua-tua kata gajah ni kebiasaan dia akan melalui kawasan yang pernah kumpulan gajah lalu. Setiap tahun mesti ada gajah akan melalui tempat yang sama seperti mana tahun-tahun sebelumnya untuk apa? Untuk mencari makanan lah ni. Gajah ni makan bukannya banyak, bukannya sikit lah. Gajah ni bukannya makan sikit tapi banyak. Jadi kalau dia masuk ke kampung, okay, masuk ke kampung, kalau ada neka kebu pisang habis lah semua tak ekor gajah sekebule gajah. Jadi abang dimaklumkan, dikhabarkan gajah di Latarek ni telah berjaya ditangkap, telah berjaya ditangkap baru seekor. Bunyi kata banyak lagi, bukan seekor dua tapi lebih daripada 3 ekor. Yang pertama. Yang kedua, gajah, kisah gajah di mana Warih Haber ni dia ditugaskan oleh tokek Cina jaga kosi, kosi balok dalam hutan kawasan pembalok. Abe tak ingat, wallahu a'lam, di mana be singat-singat abe di belah-belah gua Musa. Yang mana orang lain tak ada dekat. Jadi dia ditugaskan menjaga kosi sore-sore. Di kongsi kongsi balok adanya helak, adanya baldoza, adanya stairwood, adanya sawo, adalah beberapa benda-benda lain lah. Dan umur kongsi ni panjang, adanya kayu balok dan sebagainya lah. Jadi nak dijadikan cerita pada malam dia cerita, nak dijadikan cerita
pada malam dia jaga tu, sekumpulan gajah lebih daripada 10 ekor telah pergi ke kosi, telah pergi ke kosi tempat penginapan beliau. Mana beliau hanya seorang ya jaga pada ketika itu. Jadi nak dicerita ke, dia cerita warih abel tadi, warih abang tadi menceritakan kepada abel pada malam itu ada seorang berjubah putih mari kejut dia. Berjubah putih datang mengejut warih abel tadi dan dia terkejut lihat di depan mata dia gajah masuk dalam rumah kos dan dia terus keluar lari-lari punya lari, tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak lari dekat mana. Dia nak dijadikan cerita, dia terfikir lari di bawah baldoza. Baldoza ni baldoza lah. Baldoza dan daripada kejadian tu tak tahulah pukul berapa, mungkin daripada 12 lebih malam sehingga pagi keesok hari. Dia cerita juga kisahnya yang mana ada gajah, seekor gajah telah menyerai dia. Tapi nak dijadikan cerita, nak dijadikan cerita juga, dia selamat lah. Dan walaupun dia risap ke adik selamat, dia cerita kepada abah pada malam tu gajah duduk dekat dengan dia, dekat dengan bulldozer jentera berat tu. Dia habis katok, habis pukul dengan besi tu pada belalang panjang gajah tu. Sekali katok, sekali sekali mengaum. Sapalah gajah tu lari masuk hutan. Deh ciruk. Deh orang saya dia pergi terkejut lah tengok dengan berkubanya dengan tahik gajah penuh di kosi. Deh tahik gajah penuh di kosi balok. Deh orang pergi cari dia tu, dia belak, jadi belak. Tak tahu orang pergi tu, dia pun tak khabar. Dalam keadaan tak khabar nak diceritakan dia tu dalam keadaan trauma lah. Dalam keadaan trauma pagi tu, orang pergi pun dia tak sedar. Deh dia balik rumah trauma lah. Dan akhir sekali hanya habis cerita ni je. Pada awalnya abang nak buat satu rakaman untuk interview dia, bagaimana kisah dia daripada awal sampai akhir. Tok si royak, tok si bagi, tok si bagi cerita, tok si bagi. Walaupun yalah TV mana pun dia tak bagi, cuma abang hanya boleh cerita begitulah kisah yang perik bagi dia. Walaupun perik tapi masih lagi masuk hutang. Jadi apapun, jangan main-main dengan gajah. Gajah binatang besar dan binatang darat yang terbesar. Jadi ingatlah, kalau masuk hutang kau si gajah kena ingat, kena perhati molek. Jangan kecek besar, jangan gapo-gapo lah. Kita kena, kita masuk hutan pun amat ke. Bismillahirrahmanirrahim.
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kita pakai lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ni, insya Allah binatang buah, binatang gapo-gapo pun, makhluk halus gapo-gapo pun, insya Allah akan dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.